Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah guys, kita mau renang nih ke kolam renang Taman Lop, Soreang, Bandung. Ini kita masuk dari Pasir Koja ya. Kita pakai lewat jalan tol Saroja. Nanti turun Soreang langsung Sadu naik ke atas. Gimana nanti kita lihat kolam renangnya seperti apa, keren enggak? Oke. Lanjut. Akan belok ke tempat objek wisatanya ini, objek wisata Taman Lop. Nah, kesini nih guys, beloknya guys. Lumayan jalannya nanjak nih, Edun bukan nama. Oh, selamat datang, objek wisata Taman Lop. Dari jalan raya Sadu Soreang ya, tidak begitu jauh ya, ke atas cuman ke sebelah kiri kalau dari Bandung. Paling dari pas pertigaan itu belok kiri nanjak sekitar berapa menit ya, paling 5 menitan lah kayaknya, nggak sampai lah 5 menit lah sekitar lah gitu kan, karena jalannya ini nanjak. Apalagi kalau biasanya hari Minggu kayak gini kan libur suka rame, tapi ini agak sepi juga nih. Nah, tengok ini tayangan pertama nih. Kita sendiri ya. Ini kayaknya nggak bakal buat pakai gigi. Kita kasih gigi dua coba. Kalian itu emang kan kalau ditanjakan kurang bagus. Kebetulan kosong nih jalannya. Buat pakai dua nih kayaknya nih. Wah, gila tanjakannya anjir. Ah. Wow. Ajay. Hampir, jalannya sempit guys. Sempit amat jalannya sumpah. Pas-pasan kalau kita kan kalau diturunin dari jalan aspal pasti gasruk, mobilnya ceper. Nah, ini tanjakan yang ketiga nih. Masih sama Edun juga, masih sempit juga jalannya. Woi. Ada orang lagi guys. Oh, dia udah tahu kasih jalan nih. Karena kita nggak bakalan kuat, dia kasih jalan. Oh, hey. Lari, anjay. Wah, tuh udah kelihatan tuh Taman Lopnya tuh, dekat kan? Ini tayangan terakhir nih, pas beloknya masuk ke Taman Lop. Lumayan. Tapi kuat nih kalau sendiri pakai gigi dua nyampe. Gak tahu nih tayangan yang ketiga kuat apa enggak. Tanyakan yang terakhir nih, cuman aduh lumayan nanjaknya loh. Oh, tengok tuh sedikit tanyakannya nih, tiga tanjakan nih yang lumayan nih. Nah, ini nih kita pakai gigi dua nih, coba nih kuat gak ya. Iya anjay, tapi nggak sampai habis loh gas juga, alhamdulillah kuat eh. Nah, ini langsung belok ke Taman Lop. Ah, belok guys. Langsung sampai. Kita tadi nanyain tiket dulu chat ya. Di chat tuh dia bilang 10.000 udah termasuk kolam renang, tapi enggak tahu sih. Pak. Ya, masuknya 10.000, Pak. 10.000 udah sama kolam renang ya?
Udah kelas sama kolam renang, Pak. Oh iya. Iya, lagi promosi dari kemarin. Oh, tadi si abang itu ngasih tahu ini lagi promo di chat. Lagi. Iya. Free special Valentine sama. Oh, ini spesial Valentine sama Ramadan ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Satu orang ya, Pak? Satu orang. Temen ada di belakang tapi nanti pakai kendaraan lain. Gitu. Gak ada uang pas, Pak? Gak ada, Pak. 10.000 nih, udah masuk tiket kolam renang juga gratis. 90 kembaliannya, Pak. Iya, 90 ya. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Parkir di mana, Pak? Parkirnya di sini bisa, di sini bisa. Juga bisa. Oh iya. Yeah. Makasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Kita parkir ke menuju ke depan kolam renangnya ya. Kayaknya ini parkir di sini aja lah. Biar langsung kelihatan kolam renangnya kan. Oh, ada orang yang pacaran, guys. Mantep gitu. Ey. Seperti apa ini? Aduh, kurang kelihatan ya kalau dari sini. Wah, ini naik ke sini ya? Nah, ini kolamnya, guys. Mantap kan tuh. Ada pesawatnya. Tapi pesawatnya mati nih kayaknya nih. Soalnya dari dulu di sini terus. Gak hidup-hidup ya. Oh. Kolam renang Taman Lop. Soreang Bandung ya. Nah, kelihatan kan kota Bandung tuh. Kota Soreang. Kalau di malam hari ini nampaknya bagus di suasana lampu nih. Airnya tapi kayaknya dingin ini. Kita nanti coba renang aja ya ke sana. Biasanya hari Minggu ramai tapi kok sekarang sepi ya. Ini banyak tempat banyak balai-balai di sebelah sana tuh buat yang nongkrong santai di sana, banyak ke bawahnya juga soalnya sebelumnya saya pernah kesini. Di sini ada tempat karaoke nih, dulu bayarnya per jam tapi nggak tahu kalau sekarang mungkin kayaknya masih ya. Ini tempat karaoke nih. Oke, kita menuju langsung ke kolamnya ke sini nih. Wih. Tuh ada tempat sorotannya juga buat anak kecil. Buat orang dewasa kurang panjang kayaknya. Di bawah ada tempat santai, karaoke juga, ada tempat buat foto-foto juga di sana ini. Dan di bawah ini keren loh, di bawah ini tuh untuk foto-foto banyak bebatuannya. Untuk keluarga enak sih di sini, bener bawa anak-anak. Oke, kita langsung renang aja. Kita udah bawa anduk nih tah. Udah persiapan dari rumah. Tapi keren loh kelihatannya. Dalam lumayan sekimatnya. Mau motor tak kira ngeplot. Tetap kira ngeplot. Apa official? Official AFS official. Masuk tak kira ngeplot. Siap. Non. Si Daun pernah cerita. 3 jam. Si Banu 3 jam. Dari ke apa? 3 jam mau tinggalin tadi kasih awis. Si Tete di mana? Si Abis.
Ciamis, Ciamis mana? Ciamisna Kawali apa? Alun-alun Surabaya Sesa apa tuh? Raja Desa. Ya. Raja Desa tuh. Apa? Ini apa jauh-jauh? Apalah tuh teh? Loh, ada teman-teman si Teteh dari mana? Ciamis ya tehnya? Ciamis tuh sampai ke Bandung. Saya dari Tasik. Tasik Kawali ya nya? Tasiknya Cipatuja. Cipatuja. Aja, pantai Cipatuja Pamayang itu. Oke, siap nanti main ke sana ya. Ke Pangandaran juga. Waktu itu kan lewat jalan selatan, Ah. Jalan lewat selatan Cipatuja awalnya masuk dari Cidaun, Santolo, Cipatuja. Terus ke jembatan apa itu teh? Pokoknya ke Karang. Cirahong, ya Cirahong. Cirahong. Oh, jembatan Cirahong. Ya, ngeri jembatan Cirahong tinggina. Baik guys, jangan lupa subscribe Apas Official ya. Hey, mantap. Terima kasih Like, share and komen ya. Yoi, terima kasih okay, mantap. Notifikasinya jangan lupa nyalain. Oke, okay, ini saudara kita dari Ciamis. Kebetulan saya tahu wilayahnya. Tah mangan ulin budak posisi mah ya. Itu. Budi panon. Beres bayangan. Mes. Sawatna anjay. Walap itu ah. Malam ah, itu Pak Rolah dan Nepi 1, 2, 3 bisa aneh cepat apa ini ya bang coba di nomor 2 anjay. Guys, aduh. Renangnya tiris pisan euy, cayna tiis kudu keur panas, mun keur panas menakeun. Orang-orang baru datang masih renang. Ah, kini kita lihat pesawat, guys. Tuh, pesawatnya nih. Tapi ini pesawat kayak pesawat asli loh. Soalnya apa ya? Di sini pesawatnya ini nih coba bisa dibuka nih kayaknya tuh. Oh, ada kabel-kabel remnya entah apalah di dalamnya tuh kan. Kayak pesawat asli nih. Takut marah nih. Kebetulan tadi kena kebuka, kita tutup aja ya. Nah, udah tutup nih pesawatnya nih. Tahu asli apa bukan lah, pokoknya enggak tahu lah, ini kayak pesawat asli lah pokoknya. Tapi diem aja enggak terbang-terbang nih. Coba tengok dari sini dah. Oh, pesawatnya ini menghadap ke kolam renang ya. Pesawatnya nih menghadap ke kolam renang. Ini bisa untuk foto-foto tuh, kebanyakan orang foto-foto di sini. Pokoknya suasananya oke lah, mantap.
terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan cek aja dulu ya sebelum main biar tahu jalannya kayak mana nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.